Wahai angin, bawakan awan itu pergi. Kerana aku ingin melihat sang pelangi. Saya tak pernah bawa kupan datang sini. Kenapa awak bawa saya? Tempat awak special. Dan dia akan terus hidup selagi ada orang sayangkan dia. Macam mana Laila nak kahwin dan bahagikan lelaki yang Laila tak cinta, Mak? Hasnan yang terbaik untuk Laila sayang. Allah selalu bagi pilihan dalam hidup kita. Aku yakin dia mampu bahagikan kau. Kalau aku sayangkan kau, Mak. Lah. Kenapa dengan Laila? Dia sakit apa? Boleh tak janji dengan aku? Jangan tinggalkan aku. Simpankan semua detik terindah. Naufal dengan Mak Besar kat mana tak? Rumah dia lama dah kosong, dek. Allah tu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Allah sini. Aku tak janji dengan dia. Aku nak tunggu dia kat sini. Aku nak tengok muka dia. Lakukanlah sesuatu supaya buatkan Laila bahagia. I had enough of your stupid love story, for God's sake! Filem Pinjamkan Hatiku mempunyai nilai yang tersendiri yang sangat berbeza dengan filem-filem yang saya pernah hasilkan sebelum ini dari segi pengisian tema cerita dan jiwa ceritanya. Saya memilih tema tentang pengorbanan. Dia tentang bagaimana seorang insan itu dipinjamkan oleh Tuhan untuk meneruskan kehidupan dengan meminjamkan cinta dia. Apabila saya menulis cerita tersebut, saya cuba menerokai jiwa seorang yang mengalami satu-satu penyakit yang kita tahu kita tidak dapat hidup lama. Jadi saya melawat orang-orang yang saya kenal di hospital dan di situ saya melihat banyak kisah tentang kehidupan yang saya dapat rakamkan dan saya cuba bercakap dengan orang yang mengalami penyakit seperti yang saya tulis dalam cerita saya. Itulah di mana tercetusnya idea Pinjamkan Hatiku. Apabila kita diberi, kita dah ada satu synopsis cerita Pinjamkan Hatiku, kita propose pada Arah White, mereka sangat terbuka dalam menerima idea dan mereka sangat-sangat menyokong industri perfilman dan saya sangat-sangat berterima kasih kerana diberi kepercayaan oleh Datuk dan Datin untuk menerbitkan filem Pinjamkan Hatiku ini. Saya memilih untuk genre filem cinta sebab saya rasa ramai yang dekat luar sana yang apa menghargai erti cinta dan juga pengorbanan cinta seseorang tu dan filem ni adalah satu benda yang baru untuk kami dan kami ingin cuba mencuburi dalam bidang perfilman. Okey, untuk menghasilkan filem Pinjamkan Hatiku, syarikat telah mengeluarkan bajet sebanyak 1.8 juta itu tidak termasuk dengan kos marketing dan yang lain-lain lagi. Saya meletakkan beberapa nama cadangan yang saya rasa mempunyai potensi untuk saya bayangkan keserasian ataupun kesesuaian untuk menjadi memainkan watak Laila Safitri dan juga Naufal. Mereka tertarik dengan nama yang saya sebut iaitu Aida Jebat, Farid Kamil dan Syahizi Sam. Pinjamkan Hatiku. Kalau saya rasa benda yang berkaitan dengan hati ni semuanya berat. Tapi perjalanan cerita tu saya tak tahu. Bila kita baca skrip, macam wow. This is so heavy. Of course I'm happy sebab ini first film juga. Tapi tanggungjawab saya sangat berat sebab saya bawa harapan ramai orang. So masa on the phone bila Sam dengar saja Pinjamkan Hatiku, bila taruh telefon kan Sam jadi terus Pinjamkan Hatiku. Quite a lame. Bagi Sam lah, dia macam lame yang biasa-biasa orang buat. Then until I got the script, let Sam go through dan Sam rasa macam okay, ini sangat kerja yang sangat berat untuk diri aku. Bekerjasama dengan Osman Ali memang menjadi satu idaman dan satu penghormatan sebagai seorang pelakon. Dan kali ini filem cinta yang
mempunyai satu naratif struktur yang baru dan kita tahu mempunyai nilai komersial yang tinggi. Saya pernah bekerja dengan Aida Jebat dalam sebuah telemovie bertajuk Nawai Tu Cinta. Ternyata Aida telah mempersembahkan mutu lakonan yang amat-amat tidak mengecewakan saya. Jadi buatkan saya rasa macam Aida adalah seorang pelakon yang sangat jujur, yang saya rasa ada ruang untuk saya bentuk dia untuk menjadikan dia seorang pelakon filem. Sam pula dia seorang pelakon yang semua orang kenal. Seorang pelakon filem yang sememangnya mempunyai aura dia tersendiri sebagai seorang hero filem. Dan apabila kita temukan Sam dengan Aida dalam satu session, saya nampak mereka ada chemistry. Kita juga mengambil Farid Kamil sebagai Dr. Hasnan yang menjaga sepenuhnya Laila Safitri hingga membantu dan berkorban untuk kebahagiaan Laila Safitri. Dan di situlah saya memerlukan seorang pelakon lelaki yang mempunyai karisma yang tersendiri. Pelakon-pelakon yang kita pilih juga adalah pelakon yang sangat popular, yang itu antaranya seperti Shaizi Sam, kita ada Farid Kamil dan juga Aida Jebat. Saya rasa mereka menjiwai karakter mereka dengan begitu baik sekali. Filem Pinjamkan Hatiku juga menampilkan barisan-barisan pelakon-pelakon baru dan pelakon-pelakon veteran seperti Aizah Mahzan, Norma Dabanhuri, Syarif Haslinda dan Jailani Ghani. Saya juga mengambil pelakon-pelakon baru yang mempunyai potensi yang besar dalam industri dengan kerana saya dapat rasakan mereka adalah pelapis dalam industri lakonan. Saya tak pernah awak perempuan datang sini. Kenapa awak bawa saya? Sebab awak special. Dia mana lagi? Dan biarkan terus hidup selagi ada orang sayangkan dia. Macam mana Laila nak kahwin dengan lelaki yang Laila tak cinta, Ma? Hasnan yang terbaik untuk Laila sayang. Aku yakin dia mampu bahagiakan kau. Buat aku sayangkan kau, Pak. Lah, kenapa dengan Laila? Jangan tinggalkan aku. Naufal dengan Mak Besar kat mana ke? Rumahnya dah lama dah kosong, dek. Lakukanlah sesuatu supaya buatkan Laila bahagia. I had enough of your stupid love story, for God's sake! Actually dari segi perwatakan dia rugged. Dan dia firm. Dia anak tunggal kepada Karima dan juga Mahadi. Datuk cinta dengan Naufal. Naufal ni kawan sekolah yang paling nakal. Yang lama-lama dia jatuh cinta. And then adalah sedikit masalah di situ sebab Dr. Hasnan, doktor yang merawat Laila Safitri ni, dia dah direstui oleh keluarga untuk berkahwin dengan Laila Safitri. Dia nak kata remaja, dia tak remaja lah. Dia dah berumur dah. Cuma nampak dia sangat light, hidup dia macam sangat tak ada masalah. Itu yang membuatkan kita rasa dia ni seorang remaja yang tak fikirkan tentang kehidupan diri sendiri, tetapi dia lebih memikirkan tentang kehidupan keluarga, orang-orang sekeliling dia, alam sekitar. Tetapi sometimes saya merasa dia tidak jujur pada diri dia. Watak doktor ni sangat dekat dengan saya kerana saya mempunyai ahli keluarga yang status doktor dan saya mengambil mereka sebagai rujukan saya untuk saya mold watak Dr. Hasnan ni menjadi satu watak surgeon. Yang jenis watak macam ni saya belum pernah diberi peluang untuk membawa watak sebegini compared to watak-watak yang saya pernah bawa sebelum ni lah. Mak Besar ni dia ada dua orang anak, Naufal dan adiknya Arman. Dan Mak Besar ada seorang adik, Ngahdin. Dia memang seorang ibu yang penyayang. Tapi dugaan ujian daripada Allah terlalu berat untuk dia. Lara dia tu terlalu sedih lah. Jadi Mak kena sentiasa kena fokus supaya benda tu cantik lah. Ngahdin ni punya watak dia nangis je kerja dia. Dia tengok si Naufal ni jatuh cinta, dia nangis. Tapi Ngahdin ni
dalam hati ada Tamat. Ha, tapi dia tegas juga. Ha, membebel pun nombor satulah. Ha, dengan anak-anak saudara dia ni dia rapat. So dia not just tentang kasih sayang antara Naufal dengan si Alaila ni, tapi juga kasih sayang antara Nahdin dengan Mak Besar, dengan Naufal, dengan Arman, dengan anak-beranak dia semualah. Saya Elena Talia memegang watak sebagai Latifah. Okey, Latifah ni dia adalah pupu dan juga rakan karib kepada Laila, iaitu Aida Jebat. So Latifah ni dia seorang yang positif vibe. Macam Laila sedih, ada yang over sikit. Bekerja dengan Aida Jebat bagi Sam sangat-sangat mudah. Dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang pelakon. So bila kita tahu tanggungjawab kita sebagai seorang pelakon, jadi kita sedaya upaya untuk dapatkan lakonan yang bagus. Kita cuba sedaya upaya untuk tidak menyusahkan orang keliling. Haji Sam ni dia seorang yang sangat membantu bila saya tak dapat emosi dalam sesuatu scene ataupun tolong dengan sepenuh hati, ikhlaslah. Semua orang tahu dia sangat-sangat bagus. Dia mempunyai satu karakter yang mampu menonjolkan diri dia sebagai seorang pelakon. Dan orang kata satu sifat yang ingin belajar, ingin tahu dan cepat adapt situation. Dan juga Abang Farid Kamil, which is I feel like so surprised. First time tak pernah jumpa pun. Dia sangat-sangat baik. Sangat membantu, sangat suka bagi ilmu, sebenarnya sangat suka bercakap. And saya rasa kekuatan Abang Farid Kamil ni dia sangat-sangat pandai memain emosi cinta. Apabila Sam dah baca skrip, apabila Sam dah kata kenal siapa Naufal ni, Sam terpaksa leankan badan Sam. So cabaran tu dia sangat mengganggu emosi Sam. Bila kita lapar, kita terpaksa bertahan, makanan tak betul, dia akan jadi macam tak ada tenaga untuk bekerja. Dan Sam terpaksa tiap-tiap malam kalau boleh kena kardio yang tidak melibatkan muscle gaining kan. So itu adalah cabaran-cabaran yang Sam terpaksa lalui untuk menjayakan watak Naufal ni, you know. Pengorbanan yang dilakukan sebagai seorang pelakon tu saya sangat salute ya. Dan benda tu jarang-jarang dapat dilakukan oleh pelakon-pelakon lainlah kalau tidak mempunyai orang kata keinginan yang tinggi ataupun disiplin yang tinggi seperti Sam, saya rasa susah. Tetapi watak dia mencerminkan bahawa dia seorang pelakon yang cukup matang dan berada di dalam par pelakon terbaik. Wahai angin, bawakan awan itu pergi. Kerana aku ingin melihat sang pelangi. Saya tak pernah bawa perempuan datang sini. Kenapa awak bawa saya? Sebab awak special. Ini benar lagi. Dan dia akan terus hidup selagi ada orang sayangkan dia. Mana Laila nak kahwin dan bahagikan lelaki yang Laila tak cinta, Mak? Hasnan yang terbaik untuk Laila sayang. Allah selalu bagi pilihan dalam hidup kita. Aku yakin dia mampu bahagikan kau. Kalau aku sayangkan kau, Mak. Allah. Hey. Kenapa dengan Laila? Dia sakit apa? Boleh tak janji dengan aku? Jangan tinggalkan aku. Simpankan semua detik terindah. Naufal dengan Mak Besar kat mana dia? Rumah dia lama dah kosong dek. Allah tu maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Allah sini. Aku tak jajah dengan dia. Aku nak tunggu dia kat sini. Aku nak tengok muka dia. Lakukanlah sesuatu supaya buatkan Laila bahagia. I had enough of your stupid love story, for God's sake! Abang Osman adalah seorang pengarah yang berkaliber dan sentiasa memberi idea-idea yang baru. Dan saya percaya dengan pengalaman daripada Abang Osman dan kepakaran dalam perfilman cinta adalah satu yang sangat bagus untuk kami dan bersama dengan pihak Nuansa untuk memberikan sesuatu yang baru dan yang terbaik dan berkualiti tinggi.
mak pun dah biasa bekerja dengan dia dengan filem-filem yang lepas. Tak ada masalah. Jadi apa saja yang Cik Osman minta tu sedaya upaya mak bagilah. Kelebihan dia adalah kerana dia sangat-sangat peka, sensitif tentang perasaan. Dan dia relatekan di dalam gambar yang dia persembahkan kepada penonton tu yang menyentuh hati penonton tanpa penonton sedar. So bila bekerja dengan dia, Sam rasa senang. Bila Sam tahu apa dia nak, so mudah untuk Sam mempersembahkan Sam punya kerja ni tadi. Dia memberikan kita kebebasan dari segi kita bagaimana kita nak portraykan watak tersebut. Jadi bekerja dengan dia memudahkan saya untuk membawa watak apa saja yang dia inginkan kerana dia mempunyai taste-taste yang kita tahu. Abang Osman ni adalah salah seorang director yang soft spoken. Dia bukannya yang macam garang punya ni kemarah-marah ke tak. Dia jenis yang okey, kita nak ambil mood pun dia cakap okey, bagi mood dulu, silent apa semua. Okey, boleh tak? Okey, macam ni. Okey, go. Dan saya banyak belajar masa syuting ni. Dia ni seorang yang sangat-sangat cakap sopan santun kalau Aida Jeban. Kalau kita tak dapat buat sesuatu scene, dia akan tolong kita, dia akan bagi kita mood. Dan bagi saya, Abang Osman ni dia lebihkan emosi dan shot-shot yang diambil semuanya kebanyakan yang berkaitan dengan nature. Dia ada satu sentuhan yang orang tahu, ini Osman Ali. Saya sangat berpuas hati dan bersyukur Abang Osman Ali berjaya mendapatkan beberapa lokasi yang unik yang tak pernah lagi dipotretkan di dalam mana-mana filem dan beberapa lokasi yang juga luar daripada kebiasaan. Dia seorang yang sangat kreatif, sangat teliti dan apa saja expectation ataupun hal-hal yang dia demand untuk dapat sesuatu tu, saya sendiri terpanggil untuk merealisasikan apa yang dia visualkan. Because end of the day, bila saya tengok produk ni, sangat-sangat berbaloi. Kita menjalani lokasi penggambaran di beberapa buah lokasi yang sangat berbeza. Jarak dan juga destinasi. Salah satu lokasi utama kita iaitu di Sungai Lembing. Dan ada beberapa lokasi yang agak mencabar seperti Air Terjun Pelangi yang indah, yang mempunyai pelangi. Apabila kita memasuki lokasi yang seterusnya di Tasik Cini, di mana kita tidak menduga sama sekali apabila kita menjalani penggambaran di situ, salah sebuah bot produksi kita telah tenggelam di tengah-tengah tasik. Barang-barang kamera dan peralatan kita semua jatuh ke dalam air dan ada orang-orang yang tidak boleh berenang dan cuba berusaha untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Ketika itu memang satu pengalaman yang sukar untuk kita lupakan. Kita cuba dapatkan set-set yang sangat-sangat cantik tau. Which air terjun pelangi, air terjun yang nak sampai ke tempat tu pun kita sangat hassle, berjam kita nak kena naik four wheel drive and then kita nak kena hiking, naik panjat bukit. Tetapi semua tu berbaloi untuk kita dapatkan yang terbaik tau. Itu adalah kualiti yang sangat-sangat kita mahukan daripada technical team supaya nampak hebat dalam gambar ataupun wayang yang bakal ditonton oleh penonton. Kita juga mendapat satu berita yang sangat menyedihkan untuk semua pihak produksi apabila salah seorang tenaga kru kita telah meninggal dunia semasa telah mengalami kemalangan. Saya rasa semua orang pun sedih. Kita tak duga dia pergi dalam set kita. Dia pernah cakap dengan saya, adik, abang bangga kerja dengan adik. Jom kita selfie. Banyak kali sebenarnya saya selfie dengan dia. Saya rasa semua orang pun tahu dia seorang yang sangat suka tersenyum dan baik. Lagu Pinjam Hatiku dinyanyikan oleh Aida Jebat dengan Adi Sixen atau Adi Prio.
Dan satu lagi lagu, Lepaskan Pergi, dinyanyikan oleh Hafiz. Sebab saya terlibat daripada awal sampai ke syuting sampai ke habis. So saya dapat ilham daripada situlah. Saya first time buat lagu untuk Aida juga lah. Dengan Adi pun first time. So Adi memang kita kenal dia sebagai komposer yang hebat. So saya rasa beruntung sebab dia sudi nyanyikan lagu saya. Dan untuk lagu Lepaskan Pergi ni, lagu ni memerlukan feel yang kuat. Saya meminta untuk dinyanyikan oleh Hafiz. Dan producer punya pihak pun bersetuju. Lagu ini sangat menyentuh perasaan, emosi yang telah dikomposkan oleh daripada Abang Nur Zaidi Abdul Rahman, yang merupakan sebuah rangkuman ringkas jalan cerita yang bakal ditampilkan menerusi filem Pinjamkan Hatiku. Dua-dua lagu ini akan berada bukan sekadar lagu tema di, yang hanya di keluar di radio, tapi dia akan membantu perjalanan filem ini juga. Lagu tu pun ada bilak bila dia keluar. Waktu tu baru orang akan rasa lagu dengan visual tu akan seiring lah. Okey, harapan saya untuk filem Pinjamkan Hatiku ini semoga dapat menghidupkan kembali kepada mereka yang penggemar-penggemar filem cinta dan juga mencetuskan revolusi dalam industri perfilman tanah air. Saya mengharapkan filem ini mampu menarik minat keseluruhan golongan remaja dan dewasa penonton filem Melayu untuk datang dan memberikan sokongan sepenuhnya untuk filem Pinjamkan Hatiku. Filem ini berbaloi untuk kita tunggu lama kerana ianya sebuah filem yang jarang-jarang kita lihat di kaca TV. Dari segi fotografi, dari segi akting, emosi pelakon, itu adalah kekuatan untuk penonton melihat di program. Harapan Sam supaya Sam dapat sokongan daripada orang keliling ni yang Sam cuba banggakan ni, dengan bajet yang seperti ini, dengan masa yang diberikan yang sangat-sangat cukup, tetapi still mampu untuk buat yang terbaik, buat kerja bertaraf antarabangsa. Saya boleh kata ini satu benda yang sangat lain daripada hasil kerja saya. Ia memerlukan 100% fokus, 200% emosi dalam sesuatu scene dan juga pembikinan filem ini. Jangan lupa tonton Pinjamkan Hatiku di Pawagam pada 30 November. So pergi menonton di Pawagam. Fikir kau cinta matiku, namun kini ternyatalah hatimu milik dia, bukan aku seperti ku sangka. Tolong maafkan.